Istana ikut menanggapi soal usulan DPR yang tertuang dalam RUU Daerah Khusus Jakarta. Soal Gubernur Jakarta dipilih Presiden, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan rancangan undang-undang itu merupakan usulan DPR. Pemerintah menurutnya masih menunggu surat resmi dari DPR. Pemerintah menunggu surat dari DPR yang biasanya disertai dengan rancangan atau draft dari RUU itu. Dan langkah berikutnya setelah menerima itu, Presiden akan menunjuk menteri, sejumlah menteri untuk membahas dan membuat rancangan DRIM, daftar inventarisasi masalah dari draft RUU itu. Tentu dengan dalam penyusunan DRIM pemerintah itu akan terbuka pada masukan-masukan dalam masyarakat. Dan setelah DRIM itu bisa tersusun, maka Presiden akan menerbitkan surpres, surat presiden yang akan disampaikan ke DPR mengenai siapa menteri yang akan mewakili pemerintah di dalam pembahasan dengan DPR.